This is talas beneng. Beneng itu dari orang Banten, besar koneng. Besar koneng. Ini kalau tanahnya subur, daunnya ini tingginya bisa 2 meter. Talasnya seperti gimana besarnya tuh, Prof? Talasnya kira-kira panjangnya 30 cm. Begini berat segini. Beratnya kira-kira 30 kilo. 30 kilo. Nih namanya talas beneng, besar tuh koneng. Besar koneng. Ini saat talas ini langka. Daunnya ini dipotong, dikeringkan, terus dirajang jadi tembakau. Tuh, ini begitu. Ini adalah daun talas pengganti tembakau. Jadi multifungsi ya, Pak Prof ya. Udah maksud tingkat kelas ekspor nih daunnya, untuk pembuatan tembakau, teman-teman. Pengganti tembakau tanpa nikotin. Tanpa nikotin. Nah, benangnya ini bisa dipanen paling cepat 7 bulan. Oh, gitu. 7 bulan. Oh, sangat bermanfaat banget nih. Nanti talas foto benang yang hasil panennya saya kirim ke Bapak. Oke, siap. Ya. Bapak, itu saya minta. Yo, teman-teman jangan lupa komen, sub and subscribe, like dan share-nya. Nih, talas beneng ini kualitas nomor 1 di Asia dan dia bisa beratnya sebesar 30 kilo ya. Ini manfaat daunnya bisa dibuat tembakau dan diekspor ke Australia. Dan ini dibuat tembakau untuk dijadikan rokok tanpa nikotin, teman-teman. Sangat bermanfaat karunia dari Allah Subhanahu wa taala tuh. Talas beneng seperti ini, teman-teman.